diawali dari nomor 11 Adi. Adi lakukan manuver sebelah sama-sama kembali ke tengah lapangan. Jameson Adi luar lapangan. Satu kosong untuk Gama. Nomor 10 Viko. Sebelah akurat sekali. Angkat bola sambil tersenyum plengah plengah. Seorang Adi bahkan angka catu catu. Bola terah cacing ke depan 10 Les Fajar. Laju bola Fajar dibuang dua pemain. Adi dengan jurus bola dengan tangan juga kaki namun menyambung di ranjonet 2-1. Nomor 3 Gilang. Gilang bola jaring serang. Cantik akurat dan gendut. Gendut kali gendut. Tersenyum plengap. Dua sama. Adi serap. Cacing. Kedepan ada pacar dari Gama. Kali ini gendut lagi. Untuk kali ini wajib berakun terbaca dan wajib putuskan tambah angka untuk gendon. Oh, untuk Adi dan teman-teman. Sama-sama kembali ke tengah lapangan. Itu Master Hari atau Master Empi. Baik untuk Gama. Angka sama 3-3. Jepung masuk. Libur dari Spring Break Jepung. Angkat bola, nomor 11 di sana, dari belakang, gendon laki-laki, buahkan nilai. Ini laju bola yang akurat dari seorang gendon, buahkan angka atau nilai, menambah nilai, gendon lagi serap, jemput-jemput gendon, antisipasi ada Syahrul, kali ini, satu yang kencang, nomor 11, Fajar, buahkan angka tambah nilai. Ternyata tidak pernah basit. Poin untuk Gendut dan teman-teman. Baca. Kali ini satu poin kencang sekali. Nomor 7 yaitu Wijay. Laju bola dari kanan ke Gendut. Yes. Dulu kan ada jepuk. Masih mencoba serangan balik. Yang bakal belakang kurang kesiapan. Poin untuk Elit. Nomor 111 Duman. Luar lapangan. 5-6. Selisih satu angka. Selisih satu angka. Slot 7 baca tadi. Pelan saja. Namun satu menit ada cacing. Cacing pelan-pelan saja buatkan angka. Vijay nomor 7. Lajukan bola serut. Reset yang kedua. Vijay kali ini masih untuk cacing. Nomor 11 pelan saja. 11 tadi ada macan. Lis. Adi buatkan angka. Dinilai 7-6. Jadi saya satu angka. Nomor 9 Kodok. Kodok Jameson. Yang sambil mengenai muka tim out otomatis dinilai 8. Ini ke tengah lapangan. Nilai kali ini 8-6. Ada nomor 9 yaitu Kodok kurang sambil bolanya 7-8. 7-8. Cacing sob. Satu bola cacing antisipasi dari Adi tadi bahkan angka 9-7. Nomor 11 Adi ambil bola cacing angka di sana bola cacing namun satu gendut akhir
kata kebun bakat angka satu angka tenilin dari pemain-pemain spring elit. Aldi persiapan bola tinggi dari Aldi dibiarkan recacing keluar lapangan poin 8-10 selisih 2 angka nomor 10 Riko cemen 1-3 akurat bisa jepit dan bisa bersaca dengan pukulan halilintar ajut bahkan angka tambah angka sampai kalian-kalian yang kena bola cacing angka dan teman yang depan 11 Nur jalan saja dan 11 tadi jepit angka bola ragu bawa kantor nomor 8 Eki laju sebola ada cacing tepat langsung lagi nomor 11 Fajar nih bintang lapangan dari pemain Gama buahkan angka 9-12 nomor 23 Gilang lapang cabang sebelah Gilang akurat ada 11 Adi. Yes. Ini Yunan yang ditunggu bapaknya yang tercinta. Tambah semangat Yunan. Langsung merengek. Poin dari pemain spring elit. Adi akan serap. Ada sahur ke depan. Yes, Fajar. Poin dari Fajar dan teman-teman. 10-13. Di tangan seorang Fajar, mampukah mengejar ketinggalannya? Selisih 3 angka untuk Fajar dan teman-teman. Ada rekan sana sambut gembira. Poin 11-13 di tangan Fajar. Manuver mulai di set yang kedua. Ada 11 Ardi sana ada nomor 11 Ardi. Laki-laki poin untuk pemain Gama. Selisih 1 angka. Fajar melakukan ucap ketinggalannya. Ada Adi. Dan. Saya dapat bocoran melalui WA bahwasanya Gendon tadi sarapan sampai 2 kali. Pertama sabu sarapan bubur. Yang kedua rutin udang. Cacing yang belum kepanasan tapi bulannya bisa terbaca oleh pemain-pemain spring elit. Kembali ke tengah lapangan. Gendong jembang segendong terolah oleh Fajar bantu nomor 10 ada Fikro dan lagi time out otomatis 16-12 nomor 8 Fikro lakukan seperti laju ada torek nomor 10 cacing nomor 13 gak ngerti yes dan nomor 10 diangkat terus cacing poin 14-18 selesai 4 tangga di tangan seorang nomor 7 Vijay Gendon langsung angkat dari belakang poin nomor 9 kodok lapan selat jembing sekodok lapan cacing dan Gendon coba dengan Adi Les poin untuk pemain dari keluar lapangan lagi poin lagi untuk pemain dari spring elit. Cacing menamatkan bola cacing dan di rumah oleh Gendong dan ternyata
wasit melihat satu pemain superelit menyentuh upper racunnya. 15-21 cacing. Dan 2-2 untuk Spring Elite lawan 15. Nomor 11 Andi Championship Andi antisipasi pemain dari kanan. Selamatkan Spring Elite dari belakang di sana menyambut laju bola. Poin 16-22. Nomor 10 Viko. Viko mencoba laju bola di sejak kedua. Sayang sekali. 2-3 lawan 16. Nomor 8 Eki. Eki ada cacing mencoba dari belakang. Selamatkan Yunan dan masih dengan teman yang lain. Belan saja bola. Tidak ada teman. Dan Matchpoint pulang satu angka. Sebenarnya Alek selesai kali ini. Saban tekan Raisa Honong. Mohon masuk Anto Acong. Saya kasih tahu wajah tegang tim petutok. Kurang satu angka. Di sana langsung dari Super Elit tambukan bola dan game ini dimenangkannya Super Elit otomatis. Nanti Super Elit akan tanding dengan yang menang antara Kartasura dengan pemain-pemain dari Kartasura dengan otomatis langsung di hutan lagu-lagu best dari tentang